Misi Pak. Bapak tahu rumahnya Pak Andoko? Jalan Mangga nomor 56. Pagarnya hitam. Rumahnya agak ke jauh-jauhan. Lewatnya mana, Pak? Oke, siap anak-anak. Ya. Kita saatnya pelajaran menyelam ya. Ikutin perintah Baba saya. Kalau saya tiup sekali, gitu Anda menyelam. Kalau dua kali, Anda menyembulkan dari air. Sudah siap semua? Sudah. Oke. Siap. Iya. Baru sekali ya. Ya. Ya, sekarang berikutnya ya. Iya, dua kali. Ambil nafas dulu ya. Ya, udah siap semuanya? Oke? Ya, sekali lagi. Oke. Mas Keli. Eh. Aduh, apa kabar? Baik. Gimana sih? Katanya mau janjian. Sekarang ya. Pemirsa, kita jumpa kali ini di paket aksi acara Sulap. Tentunya masih bersama saya, Mr. X ingin mengajak Anda bermain kecepatan untuk mengalihkan perhatian Anda dengan ketangkasan saya. Anda setuju? Setuju. 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju, tidak setuju, yang penting sulapan. Iya. Yeah. Masih bersama Sulap Saleh. Oke, akan saya coba dari salah satu penonton di sini. Banyak sekali di sini. Ada yang masih usianya muda belia. Ada yang sudah agak tua. Akan saya coba orang yang maju ke depan. Ada yang sudah siap di sini? Silahkan. Iya, ada. Bapak mungkin? Silahkan maju ke depan. Iya, silahkan Bapak. Iya, tepuk tangan dulu. Iya, dari lihat penampilannya ini adalah orang yang sudah cukup banyak sebentar lagi bau tanah Pak ya. Nama Bapak siapa? Pak Darmo. Pak Darmo. Okay. Jangan dibalik, kalau dibalik mutar. Darmo. Maaf Pak Darmo, lihat dari kacamatanya ini plus. Min atau pembagian? Perkalian. Kok perkalian? Maksudnya dibayar tiga kali bayar ini. Oh gitu ya. Dicicil. Oh dicicil. Oke. Okay. Pak Darmo, saya ingin ketahui bahwasannya Anda harus menebak saya terlebih dahulu sebuah barang yang saya akan sembunyikan. Anda bisa menebak apa tidak. Nanti juga akan saya balik. Anda juga saya tebak. Anda siap? Anda siap? Siap. Katakan Anda siap, kalau Anda siap, katakan Anda tidak, kalau Anda tidak. Anda siap? Siap, tidak. Anda pilih satu pilihan dari dua tadi. Siap apa tidak? Siap. Iya. Oke, tolong dari sini pegangkan. Iya. Ada barang mungkin di sini? Oh, mic. Wah, adik ini selain cantik hobinya pegang mic ya. Cukup pengalaman sekali adik ini ya. Bapak Darmo. Siap. Iya. Tolong sebutkan mic ini ada di tangan kanan saya apa kiri saya? Tangan kanan. Salah, yang benar ada di tangan kiri. Ini sebuah sulapan yang tidak bisa ditebak oleh Anda. Jadi tolong Anda konsentrasi, jangan buru-buru dan jangan emosi, tenangkan pikiran Anda. Siap. Okay, siap. Siap sekali lagi. Siap, Master X. Nah. Bapak Darmo. Master X. Iya. Yeah. Mic ini ada di tangan kanan saya apa kiri saya? Tadi tangan kanan. Kiri. Iya.
Salah, ini ada di tangan kanan saya. Jadi tangan dulu, tidak gampang untuk menebak sebuah barang yang tidak kelihatan. Anda bisa coba? Boleh. Iya, silahkan. Iya. Mr. X. Apa Bapak Darmo? Ini apa? Ini Mac. Yang bilang onde-onde ya siapa? Mac, ini saya pegang tangan kanan apa tangan kiri? Silahkan tebak, Mr. X. Tolong tenang semuanya. Bim, salabim. Bapak Darmo. Mr. X. Tangan kirimu mana? Ini. Berarti ada di tangan kanan. Tolong, jadi tidak mudah. Pak Darmo, tolong sekali lagi konsentrasi. Mr. X. Iya. Apa Bapak Darmo? Sekali lagi untuk Anda. Iya. Bapak Darmo, mic ini ada di tangan kanan saya, apa kiri saya? Gampang. Mr. X. Apa Bapak? Tangan kanan Mr. X yang mana? Tangan kiri yang mana? Berarti mic-nya di mana, Pak? Saya tempelin di sini. Pemirsa, dalam mencapai eksistensinya, banyak penyanyi di Indonesia yang selalu menggunakan namanya agar eksis selalu ditambahi dengan nama-nama kendaraan. Misalnya, Ati CB. Kendaraannya adalah CB. Kemudian Niki Astrea. Nama kendaraannya Astrea. Kemudian ada juga artis yang cukup beken dengan menggunakan nama kendaraan di tahun 70-an yaitu Titi Vespa. Titi Vespa itu. Yang dulunya naik Vespa. Oh, awalnya karir itu ya. Demikian berita yang bisa kami rangkum. Tentunya saya Klik Pelipur Lara. Dan saya Bambang Gundul. Mengucapkan terima kasih atas atensinya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa kami berdua selalu akan kembali ke jalan yang benar. Terima kasih.